Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2024-2025, Persebaya Surabaya mendapat suntikan sponsor. Dua merek sponsor memperpanjang kontrak kerjasama hingga 2 dan 3 tahun ke depan. Tanda tangan perpanjangan kontrak sponsor dilakukan manajemen Persebaya Surabaya dengan dua merek ternama. Dua merek tersebut yaitu produsen bahan bangunan dan distributor kendaraan bermotor. Merek produsen bahan bangunan kontrak diperpanjang hingga 3 tahun ke depan. Sedangkan distributor kendaraan bermotor yang sudah menjadi sponsor Bajul Ijo sejak 2017 memperpanjang kontraknya selama 2 tahun dari 2024 hingga 2026 mendatang. Oke, kalau ke kanan, ke kiri.